mantan PMI Korea di bus bakso aci fasilitas dari pabrik ini langsung saja kayak naik uang tandur-tandur ya kekompakan PMI Korea pas libur kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudy Si, PMI Korea Kreatif. Nah teman-teman, ini tadi baru saja pulang kerja malam. Ini masih pakai baju kerja dan saat ini di Korea sebenarnya mulai musim panas. Tetapi untuk malam hari masih dingin, jadinya memakai jaket seperti ini. Oke lah kalau begitu, hari ini juga saya akan buatkan video lagi untuk kegiatan PMI Korea setelah pulang kerja. Oke lah kalau begitu, yuk tanpa lama-lama lagi langsung kita cus. Yuk kita review teman-teman. Nah seperti biasanya dapur PMI Korea. Iya Nek Rian. Rian dengan saya satu tim teman-teman. Abis pulang kerja malam. Rian ngopoi. Wis unboxing lho. Apa ya niki? Dumi. Nek lemu tuh. Paketan. Oh, iki teman-teman, mie kuah seblak hot. Nah, aku yang duwe ya niki Yan. Pengen ra? Oke, lanjut deh yo. Iki toh. Wis. Nah, ya toh, bakso aci zombie. Ayo, direview bareng-bareng Yan. Yan, ro ra iki? Iki nek mantan PMI Korea sak pabrik jaman biyen iki nek kene pabrike. Saiki iso dadi bos nang Indonesia. Buka bakso aci. Iya. Kok ketularan ya toh? Iya toh. Dadi bos bakso aci. Dan ini teman-teman, tadi disuruh mereview kilo ya, dikirimi bakso aci. Sebenarnya kemarin itu dikirimin 6. 6 ini anyan. Tapi sing tak gowo mek sitok teman-teman karena ya paketannya mahal kalau di Korea. Hanya satu iki tak titip nek kocok. Kan, oke? Di review ya. Yep. Ini teman-teman, bakso aci. Nah, teman-teman tak kasih lihat yang di ujung sana. Ini tegalan kayaknya. Mau neng wong tandur-tandur. Waduh. Nah, kayak lo ya. Kayak neng wong tandur-tandur ya. Pabrik saya itu samping-sampingnya udah persawahan dan gunung, teman-teman. Nah, iyo. Persawahan di Korea. Iki udah dialirin air, sebentar lagi mau ditanam padi. Oke lah kalau begitu, langsung sarapan pagi. Iki bakso nih, iki. Bakso aci nih kayak nih. Mantap ora ya. Dan mie. Sing terakhir iki mie nih. Sok ape ya kan. Widih, wis kayak bakso tenanan iki. Oh iya iki enak kacangnya teman-teman. Sok kabeh, wis pokoknya tak sok kabeh iki. Iki apa iki? Uyah kayane, titik wae. Trit ya, wis gudeg. Dan ya you know, toh, wakil dan jenis ya ya, iya ya iki rara ya weh, mau orang tak omong ya nek Ian iki ya. Wow. Salam ya, neng Ian mantul Ian hehehe, Lian neng oke Ian, baca kursi ji hasilnya kirimin 6 ya kancangnya ake ya, aku ya gelap iki gila ya, langsung tak review teman-teman iki, wes nek dapur istimewa. Dan iki Rian sibuk banget teman-teman dengan sosis apa ya Wi? Weh, mie kuah. Langsung lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu saatnya kita makan dan tak review iki masakannya dari PMI Korea. Widi, ini usaha banget teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman juga yang berminat langsung dipesan, check out langsung. Gila ya. Dadine sak mangkok wis koyok mie sedap. Lah iki Rian yo mangan mie sedap toh. Dan wis meh podo teman-teman. Dan iki mie jumbo satu. Wis, mantap.
Oh ya, ini spesial, makannya tidak saya sendiri dan tak bagi-bagi ke tiga teman saya ini untuk merasakan. Ini kan produk yang spesial dari mantan PMI Korea. Kayak bakso nih, ya toh. Gini kuahnya. Ya, diterima. Wah, jos ya. Yan, gaweane koncone dhewe iki. Coba ya, Pak. Iya toh. Pak Suhaci nih, enak mantap. Gila ya, Rian porsi double ya. Josan. Wede. Bismillahirrahmanirrahim, langsung disikat. Anu, mie-nya cili-cilian ya. Kayak mie kop ya, Ra. Mie kop lo, mie gelas teman-teman. Wah asli, pedes pol. Nah ini teman-teman tak kasih lihat. Nah ini loh ya, sing tadi di ujung sana itu teman-teman, aja, nongsa aja. Kota capsal aja. Nah ini masak ketan capsal panel party. Oke, supawat dari Thailand ini teman-teman. Capsal Odi ya. Oh iyo momo babi. Kuping teman-teman, kuping babi. Oke lah kalau begitu, setelah selesai sarapan langsung saja. Ini teman-teman, saya akan mencuci baju sekalian. Tak kasih lihat, yuk langsung gaskan. Jadi aktivitas saya itu seperti ini teman-teman, setelah pulang kerja. Jadi ini pas kebetulan juga waktunya saya untuk mencuci baju. Mak! Mak! Ini ya, untuk tempat mandinya ini teman-teman. Untuk yang bawah ini untuk pencucinya teman-teman. Dan untuk yang di atas untuk pengeringnya. Wes, langsung ya aja bisa dah. Ya bisa deh. Jangan juara ya. Oh, kabeh. Oke. Nah, ini teman-teman langsung saja tak cuci nek kene ya kan. Jadi nyucinya ini ngantri teman-teman kalau pas penuh seperti ini. Langsung saja iki. Masukkan lep. Ini teman-teman untuk sabunnya. Jadi untuk sabun seperti ini di pabrik saya ini dikasihkan tanpa harus kita beli. Wes pokoknya fasilitas dari pabrik ini. Langsung saja. Oke teman-teman, saya akan lanjut untuk mandi dulu, ya kan? Nanti tak lanjutkan lagi untuk di malam hari. Oke? Oke lah teman-teman, setelah tadi udah tidur juga dan sekarang saya akan menuju ke dapur lagi untuk makan-makan, ya kan? Itu, suaranya udah rame banget. Seperti ini loh ya, kegiatan PMI Korea selain bekerja di pabrik. Kita bisa kumpul-kumpul bersama teman-teman yang lainnya ataupun ya kita jalan-jalan. Pokoknya bebas teman-teman. Kalau kita pas jam kerja, ya harus kerja. Kalau pas tidak kerja, ya kita bisa nyantai, bisa bebas sepuasnya. Yuk, langsung aja kita ke dapur. Sekarang ini saya masih ada di kamar. Iya. Yeah. Oh ya, kemarin banyak banget teman-teman juga yang bertanya, Mas review dong untuk asramanya full. Oke lah, nanti di lain video ya tak buatkan. Ditunggu saja pastinya. Mantap. Oke lah kalau begitu. Mas, seperti ini suasana PMI Korea pas lagi libur kerja. Widih. Pesta terus teman-teman. Dan kekompakan PMI Korea seperti ini ya. Aman, damai, mantap.
Nah, ini loh teman-teman ya, kekompakan PMI Korea pas libur kerja ya, guys. Wih, makan-makan pokoknya. Nah, ini menu makan kita teman-teman, pizza. Ini yang spesial chicken. Ini, yang spesial ini. Wederian mesti gitu. Gun, kata-kata Gun. Kata-kata. Halo teman-teman, kata-kata dulu dong. Kata-katanya ya enak lah. Enak kok. Les, Les. Kata-kata Les. Halo. Kasih keras. Lagi doyan makan. Lagi doyan. Yan. Kata-kata Yan. Kasih keras. Et. Asal iki. Boyo. Ora ya iso. Mas, kata-kata re, Mas. Lek luwe madang. Lek luwe madang. Ora. Ora.